pagi Pak. Yang terhormat Suster Leonita Ope, Kepala Yayasan Satu Dominikus Kantor Cabang Purwokerto. Yang saya hormati, yang saya kasihi Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku semuanya yang berbahagia, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya kasihi juga dari pemerhati sekolah yang saya banggakan. Anak-anak, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam Veritas. Semua untuk Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur anak-anak dan Bapak Ibu semuanya diberi cuaca yang cerah, yang sejuk untuk kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Sungguh Tuhan baik hati kepada kita semuanya, melimpahkan berkatnya untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih pertama kepada Suster Leonita OP, Kepala Kantor Cabang Purwokerto, atas dukungan, izin, dan semuanya yang diberikan fasilitas kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan Family Day pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada rekanan yang mendukung kegiatan ini, para sponsor yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami panitia. Di dalam hal ini adalah rekan-rekan guru dan karyawan dan pemerhati sekolah, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa semuanya yang telah meluangkan waktu untuk berkenan hadir pada acara hari ini ya. Kami mengangkat tema We Are a Happy Family. Mengapa kok tema ini kami angkat? Karena Bapak Ibu orang tua, kami yakin dengan kegembiraan kita dapat mendampingi anak-anak yang Tuhan percaya pada kita ini, dan kita bisa memberikan energi yang positif kepada anak-anak sehingga mereka dapat berkembang dengan lebih baik. Bapak Ibu dan anak semuanya, semoga Tuhan Allah yang kita percaya ini memberikan berkat kepada kita semuanya, sehingga acara dari pagi ke siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan kepada anak-anak semangat dan selamat untuk mengikuti kegiatan Family Day pada pagi hari ini. Salam Veritas. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Okay. We are a happy family. Sekali lagi, Family Day 2023, we are a happy family. Baik, yang saya hormati Pak Anton selaku Kepala SD Santa Maria, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Guru Karyawan SD Santa Maria, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid yang pagi ini bergabung di sini, orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang suster kasih, anak-anak sekalian SD kelas 1 sampai 6 SD Santa Maria. Ya, Bapak Ibu sekalian tentu familiar dengan istilah supporting system. Ya, banyak di media sosial kita lihat supporting system. Ya, supporting system untuk anak-anak kita salah satunya datang dari keluarga, ya. Maka kehadiran Bapak Ibu saat ini di sini merupakan kehormatan tersendiri bagi yayasan dan sekolah,
sebagai bentuk supporting system untuk anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada juga istilah yang lain, positive vibes. Ya, positive vibes. Maka kegiatan hari ini diharapkan diwarnai dengan positive vibes, positive afirmasi. Sekecil apapun yang dilakukan anak-anak hari ini, mari kita beri afirmasi yang positif. Kita beri pujian. Karena enggak mudah loh, nanti ada yang naik ke panggung di sini. Tidak mudah. Tapi kalau anak-anak berani naik di panggung di sini, wah, keren banget. Sutera itu sedikit grogi loh. Tapi nanti kalau ada yang nyanyi di sini, wah, itu satu hal yang bagus. Keren banget itu ya. Jadi kami dari yayasan mengharap agar kegiatan hari ini diwarnai dengan sukacita, supporting system yang baik, positive vibes, afirmasi positif untuk anak-anak kita. Karena tak ada seorang anak pun yang tak bertalenta. Kegiatan ini terselenggara juga karena panitia. Maka kehadiran panitia menyiratkan bahwa tak seorang dari guru dan karyawan pun yang tak bertalenta. Kemudian orang tua yang mensupport kegiatan ini, kami beri afirmasi positif. Terima kasih untuk dukungannya, para sponsorship dan alumni. Tepuk tangan untuk alumni yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Yayasan mengapresiasi kehadiran alumni yang tergabung dalam pemerhati sekolah. Kami berterima kasih untuk dukungannya. Suster mau akhiri dengan pantun ya. Coba dengarkan pantun suster. Nanti suster tanya ya, pantun suster apa ya? Jalan-jalan ke Batu Raden. Cakep. Makasih. Jangan lupa beli mendoan. Cakep. Hati senang banyak teman. Cakep. Ingat, papa mama adalah andalan. Yeay. Akhirnya, dengan berkat Tuhan, semoga kegiatan dari pagi sampai siang hari nanti membuahkan hal-hal yang positif. Mari kita merayakan kehadiran anak-anak di tengah keluarga dan sekolah dengan kegiatan pada hari ini. Kita rayakan dengan sukacita. Tuhan memberkati. Disiplin. Caranya bagaimana? Nanti selama acara berlangsung, ingat kalian tetap disiplin dalam menjaga kebersihan. Ingat ya, menjaga kebersihan. Buang sampahnya di mana? Di tong sampah. Buang sembarangan? Yes or no? Oh, pintar ya. Nanti semuanya dilaksanakan. Semuanya anak-anak SD Sampah Maria, smart and disiplin. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan jelaskan sedikit Bu. Oh iya, untuk masalah yang pertama. Tadi habis itu kan kita mau jalan sehat ya. Ya, jalan sehat. Mungkin pertama kita terangkan rutenya dulu ya. Belakang kelas 4 persatuan ada kelas 5 kerjasama dipimpin oleh Bu Desi ya Bu. Oke, dipimpin oleh Bu Desi di depan. Oke, untuk kelas 5
nomor di sebelah kanan dan kiri meja. Dan di kelas kanan sudah berkenalan dengan kelas. Jangan lupa lampir di buntang. Infinity.
most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that link together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
toleransi. Iya, toleransi. Terima kasih Bang Ben. Oke. Bebas.
Boleh bebas. Dibagi. Untuk botol. Botolnya sudah. Seperti apa? Bebas. Atau kamu masih bebas? Kurang 30 detik lagi.